have everything good. Okay, see you at next video. Hi guys, welcome back to my channel Spiger 007. Hari ini aku bakal nge-share beberapa pertanyaan teman-teman yang membahas tentang gimana sih cara agar kita menjadi orang kaya atau tidak menjadi miskin. Oke, okay, stay tune terus ya guys. Ada pertanyaan, kenapa kita bisa miskin dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan agar bisa kaya? Oke, mengenai pertanyaan kamu itu, Shay. Hai guys, perkenalkan tim aku ini namanya Desi ya. Dia ada bacain beberapa pertanyaan dari member. Jadi pertanyaannya itu bisa diulang lagi tadi, Des? Kenapa kita bisa miskin? Dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan agar bisa kaya? Oke, jadi pertanyaannya itu kenapa kita miskin? Jadi di sini teman-teman, banyak orang ketika dia terlahir bukan berasal dari orang kaya. Terus dia berpikir kayak dia benci dengan orang kaya. Tidak seharusnya seperti itu. Ketika kita ingin merubah mindset, ingin merubah hidup kita, kita harus menyukai sesuatu dulu. Misalnya nih Des, kamu bercita-cita pengen jadi seorang influencer, model. Jadi kamu harus berusaha menyukai dulu, misalnya nih siapa sih, ada satu orang selebgram atau ada orang yang bercita-cita ingin menjadi pesepak bola. Otomatis dia harus fans sama Cristiano Ronaldo dong, atau Lionel Messi. Seperti itu, sama dengan orang kaya. Kamu tidak harus membenci orang kaya, tetapi bagaimana kamu harus menyukai mereka. Menyukainya itu dalam artian gimana sih cara dia memiliki bisnis, cara dia berusaha dan menghasilkan income. Jadi kita harus menyukai itu dulu. Karena kalau kita tidak menyukai satu hal, bagaimana kita mau masuk di komunitas tersebut. Jadi bukan dengan membenci orang kaya, tapi kamu harus berusaha menyukai mereka, menyukai apa yang mereka lakukan. Dengan tanda kutip, kamu harus melihat juga orang yang sukses. Jangan kamu melihat atau menyukai orang yang menghabis-habiskan uang, menghambur-hamburkan uangnya itu, padahal uang tersebut itu dari orang tuanya dia, bukan dari hasil kerja kerasnya dia. Oke? Oke, dan kita bahas nomor 2. Terus yang kedua, Shay. Ada orang itu kenapa dia miskin dan tidak kaya? Tips yang kedua, kamu mau tahu, terlalu mau kelihatan kaya. Ada kan orang seperti itu, Des? Dia, jadi dia seperti gini. Ada orang yang happy dan senang ketika dia terlihat kaya. Dia seakan dia berusaha membeli sesuatu padahal barang itu dia enggak butuhkan. Dia hanya kepengen beli. Karena mungkin dia ada orang yang dia ingin mengesankan semua orang. Ngerti gak yang dimaksud mengesankan orang? Mungkin dia ada orang yang dia gak suka, atau orang itu gak suka dia. Jadi dia pengen mengesankan orang itu, gimana aku bisa terlihat kaya. Apa yang dimaksud terlihat kaya? Mereka itu pertama beli handphone yang mahal. Padahal dia mungkin sudah punya handphone yang bisa dia pakai, tetapi dia berusaha membeli handphone mahal. Anggaplah example, dia beli iPhone 12, padahal seharusnya handphonenya yang lama itu masih bisa dipakai. Kedua, dia maksain diri beli mobil mewah, ya kan? Janganlah jauh-jauh dulu kita berpikir mobil mewah. Misalnya nih, income kita dalam sebulan cuma 5 juta, tetapi kita maksain membeli mobil, padahal kita masih punya motor yang bisa kita pakai. Ngapain sih kita maksain diri beli mobil, ya kan? Padahal kita udah tahu, dan belinya juga itu saya nggak cash. Iya, dia dicicil. Dan kenapa aku bilang itu adalah penampakan yang membuat kita terlihat kaya? Kenapa? Bukan hanya mahal handphone yang kita beli itu, atau barang-barang mewah yang kita beli itu, atau mobil itu juga harganya nanti pasti bakal menurun. Ya kan? Kamu beli handphone hari ini, misalnya nih harganya 25 juta. Besok kamu mau jual lagi, handphonenya
itu harganya jauh lebih menurun. Harganya bakal jatuh. Sama dengan mobil. Ya kan? Kamu beli mobil hari ini, besok kamu mau jual itu kan harganya udah menurun. Boleh kita membeli handphone mahal ataupun mobil ketika income kita memang udah memadai, udah cukup untuk seperti itu. Dan memang mobil itu mungkin kita butuh, jangan ya. Disalahin juga orang yang beli mobil. Memang mungkin mobil itu dipakai buat usahanya dia. Tetapi kembali lagi kita perhitungkan pemasukan kita dengan mobil yang bakal kita bayar. Oke, jadi kita di sini tipsnya aku itu kita nggak perlu mau terlihat kaya dan mengesankan orang yang nggak suka kita kalau memang kita belum bisa ke tahap yang gimana menurut kamu? Ya bisa di ya udah benar kan ya, bisa dipikirin juga biar bisa merubah mindset kita juga gimana jangan kita hanya pengen membeli sesuatu karena kita pengen mengesankan orang lain. Kita harus mengesankan diri kita dulu, tanya lagi diri kita. Aku kan misalnya nih aku nih Des, aku nggak mau nambah mobil. Kenapa? Karena aku udah punya mobil. Ya kan, buat apa beli mobil baru sementara mobil yang lama masih bisa kepake, masih bisa memenuhi lifestyle aku. Sama dengan orang yang kepikiran pengen membeli mobil padahal dia masih punya motor. Misalnya nih ke tempat kerjaan, kita masih bisa punya, kita masih bisa memakai motor kita. Why not? Why I must to buy a car, expensive car? Kalau memang setiap bulannya itu kita bakal nyicil lagi, sakit kepala, dan kita tidak ada dana untuk menyisihkan untuk itu, gimana? Ya kan? Oke, lanjut lagi di tips yang ketiga teman-teman. Stay tune terus di sini. Don't forget to like, subscribe my video. See you. And tips yang ketiga itu makan gengsi. Kita nggak bisa kaya kalau kita gengsian orangnya. Ada kan teman-teman ngomong, ya aku pengen kerja, tapi aku mau kerjanya milih-milih. No, jangan lakukan seperti itu. Karena kalau kalian pengen kaya, dan kaya itu kita harus memulai dari nol. Karena kalau kamu memang udah terlahir kaya itu bukan kaya namanya, itu hasil orang tua kita. Ya kan? Ada orang pengen kaya, pengen merubah hidupnya teman-teman, tapi dia gengsi untuk bekerja, dia milih-milih. Misalnya nih, ada orang yang bekerja di salah satu restoran jadi waitress. Dia merasa malu untuk bekerja menjadi waitress. Ya kan? Dia merasa gengsi. Ada pepatah yang mengatakan begini. Carilah harta karun itu di tempat yang banyak ulernya. Karena istilahnya seperti ini, say. Nggak bakal ada harta karun di tempat yang bersih. Bersih. Pemandangannya indah, mana ada harta karun di situ? Harta karun itu butuh dicari di tempat yang tersembunyi, seperti di film-film Indiana Jones, Pirates of Caribbean. Memang tempatnya itu kotor dan penuh tantangan. Seperti itu, jadi pesan saya ke teman-teman, ketika kalian memang berniat ingin merubah hidup kalian, jangan gitu-gitu aja hidupnya dari tahun ke tahun. Kalian harus menghindari atau membuang, jangan sampai kalian merasa gengsi ketika kalian memilih kerja apa saja yang penting menghasilkan. Dan setelah kamu dapat pekerjaan, usahakan untuk menambah hasil yang kamu dapat, tambah penghasilan kamu. Jangan hanya mau menjadi seorang waitress makan gaji aja. Misalnya nih, dia sudah kerja di villa. Gajinya sebulan anggaplah 5 juta. Kalau kamu bisa hidup 5 juta itu aja tanpa kamu bisa menyisihkan penghasilan, itu habis bulan terima kasih. Ya kan istilahnya, habis bulan terima kasih jadinya kan. Jadi usahain kalau memang kamu pengen mendapatkan hasil lebih dari 5 juta, tambah penghasilan kamu. Kamu harus nyari freelance. Misalnya nih ada temen yang butuh anaknya dijagain, dibantu jagain, why not kamu kerjain jadi baby sister, freelance baby sister. Ada juga teman mungkin Des aku butuh dong cleaning service, tapi cleaning service kenapa enggak kita lakuin, ya kan? Kamu bisa bikin konten, bisa bikin video, kenapa enggak? Itu tidak harus dilakukan melalui di laptop aja, bisa dilakukan pakai handphone. Dan kamu bisa bikin account YouTube, kamu upload di situ.
kalau kamu memiliki penonton atau apa aja, nggak perlu yang mewah-mewah, cukup kamu bikin video yang menurut kreativitas kamu, dan itu bisa saja ada pasarnya di situ. Oke, tips yang keempat, kalian itu harus pinter. Pinternya itu gini loh teman-teman, ilmu itu nggak harus kita dapetin, nggak harus kita berpikir kita bakal dapetin di bangku kuliah. Misalnya ini harus kuliah dulu S1 dulu, S2 dulu, atau kamu harus kuliah di Harvard dulu, enggak. Ilmu itu bisa kita dapatkan sesuai experience kita, pengalaman kita di kehidupan sehari-hari. Harus pinter. Jadi pinternya itu harus pinter menggunakan otak. Kita harus mikir, karena ada inspirasi kayak gini. Ada orang, mungkin kalian lihat sepiring nasi goreng di meja kamu, ya kan? Kalau orang yang nggak menggunakan otak lihat nasi gorengnya, ya udah kita makan aja kan, kita lapar. Tetapi ketika kalian buat otak kiri kalian itu, otak kiri kamu itu bekerja, kamu bikin otak kamu itu menjadi lebih high, naik ke level yang lebih tinggi, itu nasi gorengnya kamu pikir, aduh kenapa enggak ya aku foto nasi gorengnya ini, terus aku ceritain bahan-bahannya apa, rasanya gimana, terus kamu mukbang. Jadi videonya itu video yang kamu lagi mukbang, upload di YouTube, upload di media sosial, itu bisa menghasilkan. Ini yang aku maksud tadi, pinter, harus menggunakan otak. Jadi kita harus melihat situasi ini yang kita lihat di sekitar kita itu, terus kita menggunakan otak kita itu membuat apa yang kita lihat itu lebih bermetamorfosis. Jadi apa-apa kita lihat itu harus kita kembangin seperti itu. Oke. Dan tip yang kelima, kalau kalian sudah punya pekerjaan teman-teman, kalian udah punya penghasilan tambahan, yang aku maksud tadi ini penghasilan tambahan, jangan mau makan gaji aja. Kamu harus punya penghasilan tambahan. Sedikit apapun penghasilan tambahannya, misalnya nih, kembali ke gengsi tadi, masa jadi babysitter dikasih 20 ribu doang, 50 ribu doang, gak apa-apa. Cari experience-nya, pengalamannya. Nah, dan tips yang kelima teman-teman, kalian harus menabung. Kenapa menabung perlu? Kita harus menyisihkan penghasilan atau sebagian penghasilan kita itu setiap bulannya, bahkan kalau perlu setiap minggu, setiap hari. Jadi kita dapetin penghasilan dan kita tidak membelanjakannya semua. Jadi ada yang kita sisihkan di setiap bulannya teman-teman. Jadi pada saat kamu nanti butuh uang kaget atau uang uang dadakan istilahnya gitu, kalian ada uangnya. Anggap aja uang itu uang lupa. Jadi kamu harus bedain uang kaget yang kamu tabung, yang kamu sisihkan, dengan uang yang kamu taruh di bank. Seperti yang aku bilang juga, uang kamu yang banyak itu nggak perlu juga kamu taruh di bank. Lebih baik kamu investasikan, ya kan? Karena banyak investasi zaman now, investasi zaman sekarang itu yang menghasilkan sampai berani ngasih kita profit 7%. Ya kan? Daripada kalian taruh di bank, uangnya itu hanya dapat 0,2%. Paling banyak juga 2% setahun. Ya kan? Dan yang terakhir teman-teman, ini sangat penting kalian lakukan. Jangan lupa bersedekah. Sekecil apapun hasil yang kalian dapetin, kalian harus mengeluarkan, menyisihkannya untuk bersedekah. Dan jangan, ini yang paling penting, jangan kalian tunggu kalian harus kaya dulu baru mau bersedekah. Jangan. Dan satu hal yang aku percaya Des, sedekah itu ibaratnya seperti karma, pay your cash. Dia bakal, hari ini karena aku udah banyak banget dapat experience, pengalaman seperti ini, I like so much. Because when I give someone, ketika aku memberikan orang uang 5.000, example, just 5.000 guys, hanya 5.000 aja aku kasih orang, dan hasil yang aku dapetin itu, dan aku gak berpikir itu bakal aku terima timbal baliknya, enggak, aku belajar dulu ikhlas. Itu yang paling terutama teman-teman, ketika kamu mau melakukan sedekah harus ikhlas dulu. Iya kan? Ya. Misalnya nih, 50 ribu kamu gak ikhlas 50 ribu, kasih 20 ribu. Kalau kamu gak ikhlas 20 ribu, 10 ribu aja. Sampai kamu ikhlas, kamu gak ikhlas 50 ribu, kasih 5 ribu.
Dan aku pernah mendapatkan experience. Aku sedekah 50.000, ini contoh aja ya teman-teman, bukan berniat mau ria. Beneran yang datang itu 5 juta. Ada aja ada hasil yang aku kerjain. Ada aja penghasilan yang aku kerjain sampai aku dapat segitu. Iya, makasih beli. Terima kasih. Nanti kalau aku ngorder lagi aku ini ya, panggil aku pakai biasa. Oke, thank you. Spaghetti bolognese datang guys, aku suka banget. Sorry. Oke, jadi itu tadi Des, tips-tips kalau kita mau merubah kehidupan kita, kita pengen merubah mindset juga. Mungkin kalian teman-teman, sorry, I'm not perfect. Aku juga bukan orang kaya. Oke. Aku biasa saja kehidupannya, tetapi aku pengen share ke teman-teman, siapa tahu aja ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi, kalau ada kritik dan saran, silahkan kalian komen di bawah channel video ini. Komennya alhamdulillah kalau positif, dan para haters yang gak suka dan kalian pengen komen yang jelek-jelek umpamanya seperti ini, up to you, is karma. Sesuatu hal yang kita lakukan dalam hidup kita itu bakal kembali juga ke kita. Itu kenapa aku selalu berusaha sebisa aku untuk melakukan hal yang baik, karena aku berharap timbal baliknya juga baik. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Bye bye, see you on next video. Menurut aku, apapun yang ada di dalam dunia ini, yang terpenting kualitas spiritual kita yang harus kita jaga dan harus kita utamakan. Apapun yang diberikan Tuhan, semuanya adalah merupakan ujian.